pada pelajar saya sekian. Okey, ni kita nak buat tangent. Okey. Ada kedai yang telah saya sediakan untuk memudahkan awak menonton kelas. Okey, berserta langkah-langkah dia awak kena hafal. Langkah-langkah dia nanti saya akan sediakan dalam link. Boleh tengok di bawah. Okey, sekarang ni kita nak buat soalan ni. Okay, soalan ni, tengok bulatan, lepas tu garis tangent sebelah dalam, ni bulatan garis tangent sebelah dalam, macam ni. Okay, lepas tu ni bulatan, okay sebelah dalam, okay satu lagi bulatan sebelah luar. Okay, macam ni lebih kurang. Okay, ni kita guna dua kaedah. Soalan nombor 31 saya nak buat soalan nombor 31. Okay, so first kali kita buat bulatan. Okay, kita buat bulatan lurus. Lepas tu saya larikan. Ini untuk C, ini untuk B. Okay, yang kedua kita nak buat yang ni pula. Kita nak buat yang ni. Kita nak buat yang ni pula. Okay, kita guna kaedah ni. Nak cari jari ni kan. So kita tolak 80. Ni 80 tolak 25. 25. So daripada sini ini kan 25. Satu lagi 80 tolak 70. Pusat dia. Lepas tu kita garis panjangkan. Ni ada lipat A kat sini. Garis pusat dekat sini. Panjangkan. So sini ada F.
So ini kita terangkan dia lah. Ini kita terangkan eh. Sorry. Kita terangkan. Kemudian ni pula. Lepas tu ni. Ini kita guna ni. Ini dua ni kita dah guna kan. Okay, sekarang kita nak guna kaedah. Kita nak buat lengkungan ni. So pusat yang sama ni, ini kita buat, yang ini kita buat 30. Ini kita buat 30. Yang satu lagi 20. Sorry. Tambah. Kita tolak tambah. Bukan tolak. Sorry. Okay, 70. Kan. So ini dia punya pusat. Okey. Sudah. Alhamdulillah. Syukur. Moga-moga dia dapat bermanfaat. Okey. Siap. So ini kita guna kaedah ini. Okey, ini kita guna kaedah ni. Okey. Satu lagi kita guna kaedah ini.